Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan uh, video kali ini, kita ingin menyampaikan hukum salat jumat dan salat berjamaah ketika atau saat adanya wabah Maka para ulama menyebutkan ijma'nya bahwasanya boleh seseorang untuk tidak jumatan dan tidak salat berjamaah lima waktu ketika secara yakin dikhawatirkan akan tertimpa petaka akan mendapat bahaya ingat harus yakin dan kondisi kita sekarang demikian keyakinan itu ada karena wabahnya sudah luar biasa menyebar Maka kekhawatiran itu berdasarkan sebuah keyakinan akhirnya boleh kita untuk tidak jumatan dan tidak salat berjamaah lima waktu di masjid. Tapi kalau kemudian hanya sangkaan hanya dugaan maka tidak bisa. Dan ingat, keyakinan ini terbangun itu tentunya berdasarkan pernyataan dari pemerintah yang punya kuasa. dan juga kemudian berdasarkan pernyataan para pakar dalam bidang ini bahwasanya ia sudah membahayakan maka kita salat dirumah wallahu alam bisnah. nah kemudian al-musyahidun al-kiram berkaitan dengan masalah pergi ke masjid untuk salat berjamaah maka rinciannya sebagai berikut satu untuk orang-orang yang sudah dipastikan terkena virus atau wabah ini maka diharamkan dia ke masjid diharamkan dia ke masjid diharamkan dia ke masjid untuk salat berjamaah untuk jumatan haram kenapa karena dia sudah terkena virus berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam warik Muslim la yuridu mumridun ala musih jangan dikumpulkan orang yang sakit dengan orang yang sehat Jangan dikumpulkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza bi bi ardin wa antum Jika kalian mendengar ada wabah ta'un di satu tempat jangan kalian masuk ke tempat tersebut. Dan jika kemudian wabah tersebut ada di satu tempat dan kalian ada di tempat tersebut maka kalian jangan keluar. Ini poin pertama berkaitan dengan salat berjamaah ke masjid. Kalau Anda adalah orang yang terinfeksi, maka haram untuk Anda ke masjid. Berdasarkan sabda Saudara Nabi Muhammad yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian perkara yang kedua. Jika diputuskan oleh instansi tertentu beserta pakarnya bahwasanya Anda harus diisolasi jadi belum tentu Anda sudah kena ya, tapi disebutkan Anda ini harus diisolasi. Mungkin Anda ODP misalnya dalam bahasa sekarang, maka Anda juga tidak boleh ke masjid. Karena karena orang-orang yang ahli yang sudah mengatakan demikian. Bahwasanya sangat mungkin Anda membahayakan orang lain. Maka Anda tidak ke masjid. Anda harus diisolasi. Maka anda salat di tempat isolasi Atau anda misalnya salat di rumah Karena mungkin isolasinya adalah di rumah Dan ini berdasarkan satu cerita Disebutkan riwayat Imam Muslim Kana fi wafdi faqifin, Rajulun Fa alaihi wasallam, inna Dulu ada utusan dari Bani Thaqif yang terkena kusta. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepadanya dan mengatakan bahwasanya kami telah membaiatmu maka kamu pulanglah. Ya, kenapa? Karena berdasarkan yakni perhitungan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Firru minal judam, firaruka minal asad. Darilah, larilah kamu dari penderita kusta, sebagaimana kamu lari dari seekor si. Ingat, untuk orang yang berdasarkan penelitian dan ditetapkan oleh pakar atau instansi tertentu, anda harus diisolasi maka anda harus diisolasi. Tidak boleh ke masjid, entah anda sholat di tempat isolasi atau anda sholat di rumah karena isolasinya di rumah. Jangan kemudian anda menjadi penyebab celakanya orang lain. Wallahu alam bissar. Kemudian yang ketiga. Untuk orang yang khawatir terkena virus. Untuk orang yang khawatir terkena virus. Maka anda juga sholat di rumah. Untuk anda orang yang khawatir terkena virus. Maka anda juga sholat di rumah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dan riwayat Imam Ibn Majah la tidak boleh memberikan kecelakaan tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain atau kepada diri sendiri sengaja ataupun tidak maka ketika ada kekhawatiran maka tidak mengapa anda salat di rumah wallahu a'lam bishan. nah kemudian Bab yang terakhir untuk poin ini adalah bagaimana jika di satu tempat penularan virusnya tinggi dan di tempat yang lain rendah. Maka dari MUI pun di Fatwa mereka nomor 14 2020 mereka sudah keluarkan maklumat ini. Untuk satu tempat yang tingkat penularannya tinggi berdasarkan perhitungan para pakar maka mereka sholat yakni di rumah karena yakni penularannya tinggi kedua untuk satu tempat yang penularannya rendah bahkan mungkin belum ada misalnya orang di sana yang terkena maka tetap maka tetap boleh berjamaah di masjid tapi tentunya dengan kehati-hatian di antaranya tidak kontak fisik bersalaman dan lain sebagainya. Membawa sajadah sendiri. Kemudian selalu cuci tangan dan anjuran-anjuran yang lain yang harus kita jaga. Kenapa? Karena memang belum ada korban. Penularannya rendah. Boleh untuk Anda untuk ke masjid. Tapi kalau kemudian penularannya sudah tinggi di satu tempat di rumah saja. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.